Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Pak Haji Banjar. Hari saya akan unboxing paket pesanan saya, harddisk 3 tera. Ini dari tokonya ini. Oke, ini tokonya ya. Dari toko. Oke, nah ini pengirimnya cepat. Hujan-hujanan yang antarnya, mudah-mudahan di dalamnya masih bagus, tidak rusak ya, karena kurirnya 2 hari sudah menunda kedatangannya dan hujan-hujanan tadi mengantarnya. Oke, sahabat-sahabat, sudah tidak rusak ya. Harddisk 3 tera. Kita akan buka. Kita akan unboxing. Bagaimana kondisinya? Dan langsung kita coba nanti. Oke, bungkus berlapis, aman berlapis. Kemarin saya minta bonus kabel data ya, mudah-mudahan disertakan. Kadang tidak dikasih bonus ya ketika saya minta bonus. Untuk link tokonya nanti saya kasih, kalau ada yang mau saya kasih di deskripsi ya. Kayaknya tidak ada nih dikasih kabel data. Oke. Ini harddisk saya tidak tahu juga ya, apakah ini harddisk bekas atau harddisk baru ya. Dengan harga Rp650.000 untuk 3 tera. Mungkin ini ya tidak akan, bukanlah harddisk baru ya, pasti sudah harddisk bekas. Tapi nanti kita akan review ya. Ya, ternyata ya tidak ada dapat kabel data. Tidak ada kabel data, tidak dikasih bonus ya. Mungkin karena harganya sudah terlalu murah. Oke, untuk kondisi harddisk ini segel, masih ada segel dari tokonya ya, sahabat-sahabat. Ini mudah-mudahan gelap-gelapan bisa terlihat ya. Dan ini dia penampakan harddisknya, Seagate 3 tera. Betul, 3 tera ya. Namun 3 tera ini nanti akan terbaca ya di bawah 3 tera ya, sekitar 2,8 atau 2,7 ya. Nah, ini penampakannya. Lumayan murah ya sahabat-sahabat. Ini saya pesan kemarin hari Senin lalu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, saya pesan, Rabu, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis tadi, hari tadi sore hujan-hujanan ngantar paketnya. Ini dia. Oke, sahabat-sahabat, kita akan langsung pasang ke sini. Kita akan langsung review aja ya, unboxing langsung review. Kita akan langsung pasang ke CPU ya. Nah, oke sahabat-sahabat ya, nanti akan kita cek dengan Sentinel atau dengan Partition Magic. Oke sahabat-sahabat ya, oke, kita amankan posisinya ya biar tidak jatuh dan aman di sini ya. Ya, biar begini aja. Oke, akan kita hidupkan komputernya. Ini saya pasang di SATA 2 ya sahabat-sahabat. Saya pasang di SATA 2. Itu dia
sudah hidup ya, kita tunggu. Kita pasang di SATA 2 ya, ini hard disk window. Hard disk window-nya ini kita gunakan di SATA 2 aja dulu, nanti kita format, kita cek kesehatannya. Dan ini hard disk saya yang lama yang rusak, yang bekas ya. Ini hard disk yang baru pesan. Oke. Kita periksa hard disk-nya. Ini dia disk 2 ya. Nah. Oke, disk 2. Nah. Ini 2,7 terabyte. Terbaca 2,7 terabyte. Oke, kita delete lagi coba. Kita delete. Kita play untuk ngecek kesehatannya dan kecepatannya. Oke, kita buat lagi. Sayang ini tidak bisa di ini ya. Primary ini saya suka yang primary ini ya. Kita ketik lagi data. Apply. Oke. Coba hard disk ini kita bagi-bagi, kita bagi jadi 4. Saya akan resize. Alhamdulillah. Ada virusnya ya di kirimannya ini mungkin. Saya jadi bersin. Oke, kita buat lagi data. Data berapa? Data 3 ya. Oke, yang penting ada nama dulu ya. Oke, kita resize lagi. Lumayan lama kalau di resize dia. Tapi yang penting cepat masih ya. Oke, ini kita kecilin sedikit, kita pindah-pindah aja untuk ngecek ke tahanan harddisknya. Kita fullkan ya sahabat-sahabat supaya melihat. Akan saya resize lagi ini, diperkecil menjadi 100 ya, 149. Oke, apply. Oke, dia resize-nya cepat ya. Nah, karena tidak banyak datanya. Nah, kita geser-geser lagi ya. Kita akan geser-geser hard disk ini. Partisinya kita obok-obok untuk memastikan hard disk ini benar-benar kuat. Nah, dokumen akan kita belah, hard disk ini akan kita belah jadi 4. Oke, ini untuk tuh ya. Oke, nah sudah, kita belah lagi hard disk ini, kita resize lagi ya. Oh bukan ya, ini kita create lagi data 3. Oke, terus kita resize, kita obok-obok ya. Nah, ini untuk program, nanti saya simpan untuk program 617.
Oke, kita obok-obok lagi. Ini kita buat lagi, bisa tidak? Catak 4. Oke. Coba kita resize lagi, bisa tidak? Di PT ini bisa enggak ya dibagi jadi 5 misalnya? Coba bisa tidak, ini kita create lagi. Data 6. Oke, ini ada nama ya sahabat ya, ada 6 ya, ada ini, ada 1 2 3 4 5, ada kita belah menjadi 5 harddisknya, bisa tidak kita apply? Itu apa kalau dibecer? Oke sahabat-sahabat, nah pada intinya ya harddisknya oke aja, sudah diobok-obok partisinya sudah oke. Dan berarti hard disk ini bagus sudah ya. Namun untuk cek kesehatan karena tidak ada instalan instalan untuk centennialnya, saya tidak bisa ngecek. Cuma cukup dengan ini, kalau di partisi cepat seperti ini normal, berarti kesehatannya juga normal sahabat-sahabat. Oke, terima kasih. Ini saja untuk kesempatan unboxing sekaligus review hard disk yang dibeli hari ini, yang datang hari ini, yang dibeli hari Senin kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.